Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta siap menyambut ribuan umat Katolik di Jakarta yang akan mengikuti Misa Malam Natal mulai sore ini. Katedral Jakarta akan menggelar 3 sesi Misa Malam Natal. Misa pertama digelar pukul 16.30, Misa kedua pukul 19.00, dan Misa ketiga pukul 21.30. Misa pertama dan kedua digelar secara offline dan online. Sementara misa ketiga hanya dilaksanakan secara offline. Misa online diselenggarakan untuk mengakomodir jemaat yang tidak bisa datang secara langsung ke gereja, baik karena sakit atau keterbatasan lainnya. Adapun Katedral Jakarta telah menyiapkan tenda di pelataran gereja untuk menampung kursi tambahan bagi jemaat yang akan mengikuti misa malam Natal. Setidaknya 3.500 kursi disiapkan. Karena keterbatasan tempat, kursi di dalam gereja dikhususkan bagi jemaat yang sudah melakukan registrasi. Sehingga bagi jemaat yang belum daftar, diimbau untuk datang lebih awal agar bisa mendapatkan tempat duduk. Dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke Gereja Katedral Jakarta untuk memperbarui informasi jelang Misa Malam Natal. Sudah ada reporter Medika Antio dan juru kamera M. Rizky di sana. Selamat sore Medika, bagaimana pantauan terkini jelang Misa Malam Natal sesi pertama di Gereja Katedral? Kita sudah 15 orang yang tadi, dan saat ini di dalam tadi baru saja ada pantauan Ya, pemirsa, tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan rekan kami, Medika Antio, yang saat ini berada di Gereja Katedral Jakarta. Nanti kami akan kembali mencoba untuk menghubungi rekan kami untuk mengetahui suasana terkini menjelang Misa Malam Natal sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta.